salah satu hutan yang masih lebat dan saya lagi nyari hewan tentunya teman-teman ya. Tapi bukan hanya reptil saja. Dan ini medannya masih kembali kita vertikal banget. Kita akan terus telusuri ya. Mudah-mudahan kita mendapatkan suatu yang istimewa malam hari. Oke teman-teman, jadi saya nih kali ini herping malamnya. Jadi kita ini ada di daerah Cirebon teman-teman. Karena memang menurut beberapa laporan juga dari sahabat saya, di area sini masih banyak terdapat hewan-hewan besar, khususnya reptil teman-teman. Dan tadi pun saya memang melewati jalan-jalan yang vertikal. Nah, seperti apa keseruannya? Ikuti terus sahabat alam. Tuh, ini adalah kepiting alias siuyu ya, dan ini adalah kepiting air, dimana ini adalah makanan favorit dari berang-berang alias otter. Tapi dia ini udah innalillahi, udah is dead tuh ya. Tuh, ini makanan favorit otter atau berang-berang. Yuk kita lanjut. Tinggal lihat ana. Big size katidid. Anjir ketika jelas gitunya. Oh my goodness. Oke sahabat alam, kita akan merasakan gigitan dari saudaranya si gasir, dan ini lebih ekstrim karena dia giginya lebih runcing dan tajam. Oke. 1 2 3. Kayak ular derik ya. Dan si ular sanca bodoh ini adalah ular yang memang sudah jarang sekali ditemukan teman-teman, mengingat marak sekali orang yang mencari bahan dari si kulitnya ini teman-teman. Keren sumpah.
ini saya yang bikin saya kerennya ini, jadi dia ini mengeluarkan suara. Dinding. Keren sumpah nih, keren. Dan pantas, jadi kita ini teman-teman sedang berada di hutan belantara yang memang lihat masih asri dan alami. Dan bulan pun tuh lagi terang bulan kayak gini. Melintaslah. Kalau saya bandingkan dengan si ular piton reticulatus, jadi untuk ukuran kepalanya dia ini lebih kecil tuh. Sepintas mirip anaconda ya. Tuh. Terus hampir kayak Bungarus paschiatus ya. Ada V ke sini nih tuh. Nah, jadi ini merupakan ular sanca bodoh ya. Dan ular ini sebetulnya sudah dilindungi mengingat ular ini sudah jarang ditemukan di alamnya, teman-teman. Dan ini perkiraan buset ada berapa kilo ini? Nah, ini saya sudah mengangkat dan sekaligus merasakan belitan-lilitan dari si ular sanca bodoh ini, piton molorus ini. Jadi sebetulnya hampir sama dengan ular jenis piton reticulatus. Tapi ini lebih kalem sih sebetulnya buat untuk lilitan, jadi gak sebrutal piton reticulatus. Anjir. Tuh. Sama ya ketika saya gerakan anggota badan saya. Jadi dia ini semakin kencang juga buat lilitan si ularnya nih, teman-teman. Tuh. Ini udah leher saya sudah mulai seperti ini, udah. Nah ini teman-teman, jadi dia ini sebetulnya nggak terlalu sebrutal yang tadi saya bilang. Jadi dia agak lambat gitu teman-teman. Tapi tetap saja kita harus menyingkirkan belitan seperti ini ketika memang dibelit oleh ular seperti ini. Jadi ular-ular seperti ini tuh udah nggak bisa dihandle satu orang sebetulnya ya. Tuh, saya udah tuh lihat. Jadi susah ya teman-teman. Makanya ini ya kameramen yang harus bantuin saya ya mai, suruh aing bantuan. Nah, jadi ya banyak kasus ketika orang memelihara ular yang di atas 3 meter mati karena ya seperti ini, ular-ular yang sudah berukuran 3 meter ke atas itu tidak bisa dihandle sendiri teman-teman.
Oke. Nah, kita lepasin lagi. Nah, oke teman-teman, jadi kita sudah mengidentifikasi dari si ular sanca bodoh ini. Sanca stupid berartinya, sanca bodoh. Kenapa disebut sanca bodoh ya? Karena seperti ini. Jadi di salah satu defense dari si ular ini, ketika memang sudah merasa terdesak banget, dia ini akan berpura-pura mati, teman-teman. Sama kayak LS ya, landang sapi. Ini tuh lihat tuh. Tadi kan agresif. Tuh, salah satu keunggulan si ular sanca bodoh. Piton stupid. Nah, oke. Jadi kita akan lanjutkan kembali herping, tapi saya sudah capek, teman-teman. Jangan lupa di like dan di subscribe channel Sahabat Alam. Nantikan video kami selanjutnya. Goodbye kawan.